Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali ada lagi bareng kita di sini, Budi Harita. Kali ini kita mau jalan-jalan, guys. Karena dari kemarin itu aku sempat ingin beli durian, katanya 50.000 dapat 3, ada yang dapat 4 ya. Tapi dia beli sendiri, aku belum. Gara-gara story aku, guys. Nanti aku tampilin di sini story-nya, guys. Oke, kita gas ya, guys. Oke, guys. Ini pertama kalinya ajak adik jalan-jalan pakai motor. Kita motoran, guys. Selama ini adiknya kan enggak pernah diajak jalan-jalan, yo. Enggak pernah. Emang enggak pernah, enggak boleh. Kata orang Jawa enggak boleh diajak jalan-jalan. Boleh. Ya, enggak boleh, Bang. Dan ini kita lewat di daerah Pungging. Memang masih di kawasan Pungging ya, guys. Mojokerto. Maksudnya untuk belinya nanti ya, ikut Pungging ya, masih ikut Pungging tapi nanti di Jalan Trawas, guys, arah ke Trawas ya. Oke, kita lanjut, kita gas. Ini kita posisi di persawahan, guys, tuang-tuang. Tapi ini ada yang nanam apa ini kayaknya? Melon. Oh, enggak, melon ya, ini lewa kayaknya tok, guys, berdiri balik gunung. Tak wale. Lanjut. Yuk. Lanjut dah. Dah. Enggak lah. Gak ada sawah. Nah, ini udah mau sampai, guys. Tadi aku sebenarnya dari arah sana, dari arah utara, cuma putar balik ya, nyebrang. Nah, ini dia, guys. Top Duren 99. Langsung kita turun, kita tanya-tanya, guys. Kita lihat ya. Nah, ini udah diiketi, guys. Diiket berapa itu kayaknya ya. Nanti biar Pak Korak yang tanya-tanya. Sampai sing dodolan ta? Mana orangnya? Orangnya mana? Itu dapat 5 kayaknya. Gak mungkin itu 50. Itu Pak bapaknya. Ini yang 50. Ini yang 100. 105 ini 50. Di atas ya? Enggak, aku ya gak bisa padahal. Langsung dimakan.
ini ta. Unboxing guys. Oke, kan buka kabe pak. Oke, pangan. Hah? Dua. Ya. Lantas itu kayak apa? Jadi makan. Kamu mau makan apa yuk? Ntek lah, mau ngamuk biasa saya keranjang ntek kok. Nggak usah tengok aja kak, bunga bengok ngono kak. Dipecah lagi beletek no. Oke, ini kamu beletek bisa nak? Bisa lah. Hah? Saya tak gendong ya, masa di... Unboxing. Ini tak gendong ya, Rek?
rekam yuk. Lo mau bilang rekam yuk. Kok penyuruh lo kantor yuk? Thank you.
Iya. Ini posisi aku di hutan, guys. Dan tempat ini enggak pernah dibuat anak-anak main-main ya. Kayak gini. Kalau sebelah kiri ini agak dalam seperti jurang ya, guys. Jatuh ya lumayan lah, bonyok kabeh. Iya, enggak pernah dibuat main anak-anak, tapi ini tempat untuk berburu. Biasanya di sini banyak ini apa? Tupai. Tupai gitu, guys. Ini ditanam sama keluarga ini, ada pohon serai. Tadi tadi gunung itu. Nah, itu pemandangan gunungnya bagus sekali, guys, dari sini. Beneran. Tapi kenapa ya di bagian sini tuh nggak ada didirikan rumah atau villa? Ya masih kan agak kesana maksudnya. Ya, kamu nggak tahu ya, kamu lama nggak sini ya. Iya. Kalau aku masih berburu di sini jadi tahu. Nah, tapi di sana ada kampung, guys, nanti. Ini melewati hutan dulu. Kalau malam sih, kalau lampunya nyala sih ya agak terang. Kalau nggak nyala ya petang dudut, guys. Kita udahin dulu videonya kali ini, guys. Kita berhenti minum-minum dulu ya. Ini es di hutan ini. Nah, ini musola yang dulu biasa dipakai sholat temen aku, bukan aku, temen aku untuk berburu. Nah, ini warung biasa buat makan siang kalau sedang berburu di hutan sini, guys. Biasa urung-urung jadi jajar. Lihat no, guys. Nah, itu. Nah, itu gunung ya. Gunung Penanggungan. Sekarang Gunung Penanggungan. Yo. Suara ayam. Terdengar suara ayam hutan betina. Jadi pingin berburu lagi. Ini semakin dekat suaranya. Ya, setelah kita akhir aja videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you buat kalian semuanya.